Assalamualaikum. Jumpa lagi. Menu saya pada kali ini adalah mi goreng sos lada hitam. Gunakan satu paket mi kuning, 2 biji telur ayam, sayur sawi secukupnya, beberapa keping dada ayam yang dipotong dadu, dalam 1.5 sudu makan cili kering yang dikisar bersama bawang merah dan bawang putih. Dan ini dia sos lada hitam atau black pepper sauce. Saya gunakan sebanyak 2 sudu makan, 1/2 sudu teh garam dan 1 sudu teh serbuk perasa, 1 sudu makan kicap, 1 sudu makan sos cili dan sedikit minyak untuk menumis. Mi ini saya telah basuh dan tuskan. Batang sawi dan daun sawi saya potong dan asingkan. Sekarang kita mulakan proses memasak. 2 biji telur tadi saya pecahkan, kemudian saya goreng hancur. Bila dah masak, saya angkat dari kuali dan tuskan. Kemudian saya tumis cili kisar. Bila tumisan cili ni dah terbit minyak, saya masukkan isi ayam yang telah dipotong dadu. Kemudian saya tambahkan sos lada hitam, sos cili dan kicap. Tumis bahan-bahan ini sehingga ayam masak. Kemudian saya masukkan batang sawi. Masukkannya terlebih dahulu kerana batang sawi ini agak keras. Jika tumisan ini terlalu kering, tambahkan sedikit air. Sekarang bolehlah masukkan mi dan daun sawi. Masak dan gaul rata ke semua bahan-bahan ini. Kemudian saya masukkan garam dan serbuk perasa. Masak sehingga semua bahan tercampur elok dan mi menjadi lembut. Akhir sekali, saya masukkan telur yang siap digoreng tadi. Gaul sepenuhnya bersama mi.
Baiklah kawan-kawan, sekarang mi goreng sos lada hitam telah pun siap. Bolehlah dihidangkan. Setakat inilah saja video masakan pada kali ini. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada penonton semua. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada video-video masakan yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.